Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Harunika Stable Jawa Barat dengan ownernya Om Restu adalah importer resmi kuda trobet Wildbot, Arabian, Stellan, Pony, dan lain-lain. Khususnya untuk kuda trobet, Harunika telah memiliki banyak kerjasama dengan pelatih dan peternak di Australia. Jadi kami bisa bantu carikan kuda dengan pedigree sesuai dengan keinginan Anda. Sekali lagi, terima kasih untuk Om Restu. 2. Nagura Stable Parang Panjang, terima kasih untuk Om Riki Putra, supaya pakaian anak-anak branded Debok yang berdomisili di Bekasi. 3. PT Wira Karya Tenika Ronggolawe Tuban, Jawa Timur, terima kasih untuk Om Asep. 4. Istana Stable Lumajang, Jawa Timur, terima kasih untuk Bapak Haji Yusron, pemilik kuda Istana Berlian dan King of Berlian. 5. GL Stable Sumatera Barat, terima kasih kepada Om Anto GL. Butuh kuda? Anto GL, jawabannya amanah setiap pembelian kuda dan pengiriman kuda untuk Indonesia. 7. Fakira Stable Sanjayan ini, peternakan dan jual beli kuda sesuai kebutuhan Anda. Pusat oleh-oleh kerupuk Sanjay dan cemilan ciri khas ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Farel. 8. Patigo Bintang Lapangan Stable Supplier Ruber Community PT Abai Siat Raya Padang. Terima kasih kepada Om Rahmat Febri yang berdomisili di Gunung Melintang Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race selanjutnya, race 7 kelas CD Perenang Head 1, jarak tempuh 600 meter, total hadiah 10 juta rupiah, diikuti sebanyak 5 ekor kuda terbaik. 1. Tagaru, kontingen Payakumbuh dengan joki Johnny Adrian, nama pemilik Datuk Sianso. 2. Yatim Putri, kontingen Jawa Barat dengan joki Pramuya Agusta dengan pelatih Mardian Fernandes, nama pemilik Rira Satria. 3. Marrakesh Sumbar, kontingen Bukit Tinggi dengan joki Nur Safri, kontingen Nikita Stabel. 4. Mandala Camar Laut, kontingen Padang Pariaman dengan joki Tripan Eri, nama pemilik Hendrizal. 5. Cahaya Indragiri, kontingen Padang Pariaman dengan joki Rian Primansah dengan nama pemilik Erlina. Mohon maaf ada kesalahan pembacaan tulisan karena cuaca yang sangat panas. Oke, sama-sama kita saksikan. Ada yang kenal nggak Jorong Luwe itu di mana? Ya, masuk ke race yang ketujuh, saudara. Yang diikuti 5 ekor kuda terbaik, yaitu Tagaru, Yatim Putri, Marrakesh Sumbar, Mandala Camar Laut, Cahaya Indragiri. Yuk, sama-sama kita saksikan. Siapakah yang akan keluar menjadi juara? Sama-sama kita nantikan. Ya, sama-sama kita saksikan, saudara, race yang ketujuh ini. 5 ekor kuda ada bersama jokinya, sudah mendekati starting gate. Sama-sama kita nantikan. Sama-sama kita nantikan, saudara. Ya, saudara, sama-sama kita saksikan dan kita nantikan untuk race selanjutnya. Oke, saudara, sama-sama kita nantikan. Untuk race yang ketujuh ini. Ya, kita masih menunggu satu ekor kuda lagi, saudara. Sama-sama kita nantikan. Oke. Bendera sudah mulai diangkat, saudara. Petanda race ini bakal dilepas. Sama-sama kita nantikan. Sama-sama kita nantikan race yang ketujuh ini.
Sama-sama tanda tangan, bendera sudah diangkat. Oke. Iya, bendera kembali diangkat sesudah rapat dan res bakal dilepas. Sama-sama tanda tangan. Iya, sudah lepas sesudah. Untuk race yang ini, Bang Jul belum bisa turun ke bawah karena sedang memperbaiki jaringan live streaming yang bermasalah. Dan apabila bisa turun sebentar lagi, Bang Jul akan coba turun ke bawah. Mohon maaf.